masalah, nangis, menyucurkan air mata, berlinang air mata, mengeluarkan air mata karena kesedihan, karena penyesalan, ataupun karena kebahagiaan juga suka keluar air mata. Itu di saat kita melaksanakan puasa, tidak membatalkan puasa. Ya mungkin kecuali di saat nangis karena air mata terlalu banyak, meleleh ke sini, kadang-kadang ke sini, terasa asin. Saya kan dulu lagi kecil, suka begitu, terasa asin gitu ya, nggak tahu dari mana asinnya itu. Itu sih membatalkan puasa, itu bukan karena nangisnya Baraya, tapi itu karena air yang masuk ke mulut saja, air nangisnya itu ya, air mata masuk ke mulut, membatalkan puasa. Itu Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.